Dengan melihat kondisi Nila, Starla takut kalau keputusannya ini adalah keputusan yang salah. Starla takut keputusannya ini malah akan tambah merusak mental anaknya. Namun setelah ia melihat apa yang telah Nico dan Ayu lakukan di dalam kamar pribadinya, membuat Starla yakin kalau keputusan bercerai itu adalah keputusan yang tepat. Nah, dari hal ini dapat disimpulkan kalau Starla tidak sanggup melihat kondisi anaknya yang terlihat sangat tertekan. Bahkan Starla belum mengetahui dengan jelas apa penyebab kepribadian Nila pun menjadi berubah. Dan ia akan melakukan apa saja asalkan anaknya bahagia. Dari semua ini dapat disimpulkan kalau nantinya Starla masih akan mempertimbangkan lagi dengan keputusannya, karena peran Nila yang akan menjadi bayang-bayang keputusan akhir yang akan Starla ambil.